Rasain pakai hati nurani Mas Diki. Mau pati nenyong Mas, hati nenyong. Rasain. Pati nenyong. Mana sih? Coba pinjam tangannya. Wali loh, lo kenapa sih? Orang aku kasih ini aku. Sangat ibu dong. Coba pinjam tangannya. Saya sih biasa aja. Mungkin enggak ada kayak ikatan pengen ketemu mereka loh, Mbah. Ayo balik baik kok. Jadi pengen gratinya. Pulang kemana? Paling apa dolanku? Malu Bali. Bali. Dolanku. Balik baik. Coba rasain kalau mau pilu. Mau pilu, mau pilu naku. Mau pilu naku. Ya, mikir aja kok. Bisa. Gimana Mas Diki? Kalian benernya? Kamu lihat? Diam. Mas Diki, mau kenal aku Jembargon? Bukan. Ku Jembargon. Bukan. Hei, kamu siapa aslinya? Bukan. Jujur, coba jujur. Jujur, kamu siapa? Kok sih melu-melu aku? Kok sih melu-melu? Bukan, sendiri. Mas Diki sendiri udah bisa rasain. Gara-gara aku domain Mas Diki. Iya sih domain. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku Jembargon. Bukan. Hei, kamu ngaku kamu. Bukan. Bukan. Oh, bukan Jembargon. Siapa kamu? Ngaku. Nama, jangan galak gitu Mas Diki. Tenang dulu, tenang. Di mana Jembargon yang ngasih? Kenapa Jembargon? Bukan, bukan. Biasanya dari tulanan, aku nyuruh tulanan ke rumah Diki. Senangnya ke rumah Diki, aku rupa ke Mas Diki adem. Nih, kalau kamu Jembargon ini siapa? Ya, coba kamu tak siapa Jembargon itu sebenarnya? Yo, apa? Jembargon kenal aku kok. Jembargon siapa? Jembargon bu, anak karomba pilu bu. Aku mau pilu, mau pilu nengnya. Tapi kan aku Jembargon. Kayak gini, bisa menyerupai sesamanya. Tapi dari awalnya itu siapa? Beda, tidak bisa dibohongi aura itu tidak bisa dibohongi. Yang penting kita harus tenang ya, Mbah. Jangan pakai nafsu ya, Mbah. Astagfirullah. Maaf ya, Mbah. Beli banget Mas Diki, tolong aku orangnya. Mending ini keluarin aja, Mbah. Bohong sok, saya bantu keluarin. Ayo balik Mas Diki. Ya, bukan. Gak apa-apa. Ya ini. Gimana nih? Oh, teman-teman ternyata tadi itu bukan Jembargon ya. Tadi itu ada yang masuk tapi persis banget Jembargon loh. Dua-duanya ngaku Jembargon. Tadi. Tapi yang masuk saya bukan Jembargon. Bukan. Itu hanya makhluk yang menyerupai Jembargon.